Mari jumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua. Janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Baik, kita teruskan ke hujung talian. Yang ini ada kiriman mesej yang saya terima. Datangnya daripada siapa ni? Syamimi. Katanya KC, Syamimi di sini. Saya baru berpindah di rumah salah sebuah blok di kawasan Sengkang Riverville. Katanya, tempoh hari bila saya sedang mendengar MJ12, saya macam dengar tau bunyi orang batuk dalam tandas di bilik saya. Suami saya sedang tidur. Jadi siapa yang batuk dalam tandas? Pada mulanya saya tak nak indahkan gangguan tersebut. Saya memang tak nak indahkan, saya konon-konon tak nak dengar lah apa yang berlaku. Tapi KC, benda ni berlaku bukan sekali, malah beberapa kali saya dengar orang batuk dalam tandas dalam bilik saya. Oleh kerana saya ni penakut sedikit lah, bila KC ceritakan yang seram-seram pun, saya akan perlahankan ataupun matikan radio. Tapi tetap nak dengar KC, tak tahulah kenapa. Tetap nak dengar saya malam tu tak dapat mendengar MJ12. Tapi mujurlah ada rakan-rakan seperti MJ Skyfire lah, Sot.com lah, yang suka upload kisah-kisah misteri. Walaupun terlepas, boleh dengar melalui saluran YouTube. Terima kasih KC, terima kasih kembali. Yang ini daripada siapa ni? Hisham kata, apa khabar KC, khabar baik. Saya ingin ketengahkan pengalaman. Waktu itu saya memandu dan dengan isteri saya lah, berada di Lebuh Raya Utara Selatan, dari Singapura nak naik ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba saya nampak ni di sebelah saya, saya berada di lorong sebelah kiri, di lorong sebelah kanan ni KC, ada satu kenderaan ni pandu dengan laju KC. Boleh rasakan kelajuan kenderaan tersebut. Walaupun saya berada di lorong sebelah kiri, saya pandu pada kelajuan 120 km. Yang sebelah ni KC, lajunya terlampau sangat, saya rasa lebih kurang dalam 160 km, macam itulah lajunya. Jadi bila dia pandu laju sangat, boleh rasakan gegaran di tepi saya yang sedang memandu. Tiba-tiba isteri saya menegur, "Bang, tengok atas kereta." Bila saya pandang atas kereta yang pandu laju, kelihatan seperti ada orang sedang duduk. KC, macam orang sedang duduk, dari jauh nampak. Dan untuk mengesahkan lagi penampakan saya dengan isteri, apabila kita tengok dari jauh ni, makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin tak nampak ni, tiba-tiba KC, ada satu kenderaan high beam, ya, hidupkan lampu kuat ni untuk memberi amaran kepada kenderaan yang sedang pandu laju, sebab dari jauh dah boleh nampak sinaran cahaya. 2-3 kali dia high beam. Jadi mungkin agaknya dia ternampak sesuatu di atas kenderaan yang saya nampak.